Zay terbaik Rione 1, 2, 3 Joy yang kan tangan Doi baik sesudah kembali kita lihat pada mata kelapan namanya kita di mana pertandingan yang menarik bro forcing bro yang diikat rambutnya dekat skorsing kak bro bang anda ya baik sudah kembali kita lihat pada mata kelapangan nampaknya daripada KMC yang memimpin satu sayap bergerak kembali nomor punggung 8 satu coba kita lihat apa yang terjadi Jason Day Randy Tababilau satu ampasan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik terus satu kanan diberikan namun ternyata belum melenceng keluar poin kembali bertambah menjadi 2-0 Zay terbayang bola tajam daripada nomor Pu Adam siapa di sana luar biasa sebagai pemain daripada MWL luar biasa sudah Febri mengacak-ngacak tim pondasi lawan dari tadi Febri lepas 1, 2, 3 angkat tinggi Doni Haryono pukulan menancap dari pemain nomor Pu Ahmad siapa di sana kembali Cahit Caya luar biasa satu kembali kita lihat apa terjadi satu poin kembali bergeser lepas kembali berbahaya dalam ke depan cuy jinak-jinak berfadil nampaknya semakin jinak semakin menjadi satu poin kembali pemain legendaris berbagai kota Samsul Kohar bergerak kembali Bro Irwan Brother 1, 2, 3 cuy bahaya dengan gaya melaju tentara berpuluh abad Zakit Jaya kembali mencoba merosot di posisi terbaik sehingga tekanan coba diberikan lewat satu akselerasi luar biasa lepas kembali dorong ada Pepri angkat di Jason Mahmud kembali di kanjar kita lihat Randy Tamamilang aduh fondasi ding-dong Godi Haryono luar biasa sosok luar biasa penampilan sangat menarik sebagai pemain proliga yang sering mangkal di layar televisi namun hari ini berjibaku di hadapan semua lepas kembali Febri angkat Jason Seb Palapos Randy Tamamilang sebuah prestasi diraih daripada saudara pemain timnas muda Indonesia bergelut kembali kita lihat apa terjadi bergerak kembali nomor 23 daripada MWL lepas angkat tinggi dorong ke depan cuy satu poin kembali kita lihat apa coba pergerakannya begitu angel satu poin kembali bertambah menjadi 6-3 baik 6-3 konsentrasi lepas kembali berbahaya satu poin bergeser nampaknya menjadi 4-6 ready bang baik saudara 1, 2, 3 kita lihat apa yang terjadi nampaknya pertandingan saat dimana satu angka tinggi satu poin 5-6 Randy Tamamilang lepas kembali dengan jersinya MWL berbahaya loncatan 1, 2, 3 ternyata terpelosok dan satu poin gratis 7-5 satu kembali kita lihat apa yang terjadi untuk menggoyang risip atau defense lawan kita lihat dengan jumpingnya Ibang tidak goyang repeat Febri satu kembali luar biasa menggoyangkan daripada Surasi nomor 6 Febri ini membombardir bagaimana sebagai Algojo luar biasa depan belakang kanan kiri lepas dengan resip yang cukup tenang atau defense yang cukup menarik berebut di udara Jason Nathaniel bersama nomor punggung 3 siapa di sana kalau bukan sudah Antok namanya satu poin kembali 6-8 kembali bergejolak daripada nomor 4 lepas kembali berbahaya 1, 2, 3 woi pukulan melontar daripada nomor 2 siapa di sana kalau bukan sudah Rama Aipama satu poin sem baik kembali kita lihat konsentrasi bergerak kembali mencoba terobosan terbalu lewat satu pondasi joy lewat jumping vertical
Febri si bocah asal Kota Kembang Bandung dengan leading kembali menjadi poin 10-6. Mengingat di mana pertandingan tadi MWL tertinggal 2 set, namun bangkit daripada keterpurukan sehingga menang 2 sama dan long set menang oleh MWL. Kita saksikan saja di pertandingan ini karena tadi disantongi 1 set oleh rekan-rekan dari KM Jaya. Baik KM Jaya konsentrasi emas Bram. Kita lihat teman terjadi pertandingan saat 2-1 keuntungan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Yoi, satu pondasi, coy. Pembahasan tajam ternyata bola tidak sampai sehingga satu poin kembali bergeser. 7-10. Jason Napanayo Kilanta bergerak kembali konsentrasi. Dengan resip yang cukup tenang, Doni Haryono tidak goyang dikempur oleh Jason. Baik kembali ke 11-7 konsentrasi pertama 3 saat di mana berjibaku daripada nomor 8 satu imbang sang libero anti gecal. Si Febri dari tadi membombardir memborak-barik serangan dari manapun. Tim yang tidak tangguh kembali dari asal Kota Kembang Bandung kembali dengan postur tubuh yang sangat luar biasa. Hey. 12-8. Bergerak kembali si bocah nomor punggung 2 Rama. Sedikit sentuhan kembali bagaimana Ibang Lai Randy Ararat. Randy Tama Milang. Konsentrasi pemain yang satu ini, bocah yang baru keluar dari SMA, nampaknya tumpasan tajam kembali menjadi poin 13-8. Lepas berbahaya, dorong. Coba Jason apa yang terjadi. Sedikit sentuhan daripada Berat dan Irwan. Mereka jatuh kita lewat terjadi bersama Chef Indra di Jakarta Pertamina pertama. Lepas kembali. Yes. Tumpuhan tajam daripada nomor 4 KM Jaya. Sakit Jaya luar biasa kembali mencoba merasuk di posisi terbaik sebagai pemain yang sudah malang melintang di dunia bola voli Indonesia. Konsentrasi. Ya, tenang. Tong disurahkan, hilap. Yang mengambil gambar, blit Anda dimatikan. Samsul Kohar namanya. Pemain yang satu ini luar biasa berjibaku sering merumput dari semenjak saya duduk di bangku SD. Namun hari ini kembali masih menggoyangkan tangan. Dinamakan speak haram jadah diperlihatkan. Kudang lewat satu pondasi berhenti sama Mila. Sah dibayar kontan. 11-15 bergerak kembali si bocah luar biasa. Yes, pondasi baru lewat satu resip kecil menarik. Satu lagi tadi si Doni Haryono. Langsung ada kembali kita lihat apa yang terjadi. Doni Haryono bergerak mundur ke belakang nomor 9 konsentrasi. Timang-timang dengan resip atau defense yang cukup tenang lebih sudah imbang ayah. Yes, poin 12-16. Mahpun luar biasa pemain yang satu ini Mahpun sebagai pemain timnas satu Malaysia keluar pun satu poin kembali bergeser menjadi 17-12. Pasan tajam kembali mencoba meroket lewat Randy Tamamila. Bahaya Jason, jempolan dari perempat Sundan Bandung. Konsentrasi luar biasa si bocah yang sangat menarik lewat satu akselerasi Jakarta Pertamina pertama. Yes, konsentrasi semi baik. Sedikit tempatan bagaimana asup. 18-13. Kembali nomor 8 bergerak menuju ke belakang sana. Eki Ramdhani Lestaluhu. Lagi-lagi angkat tinggi imbang. Jason. Sedikit sentuhan kembali dia. Yes, Zaki.
19-13. Bagaimana ini MWL? Akankah mengulangi sejarah tentang pertandingan di match pertama? Anda tertinggal 2 set namun berakhir comeback. Brother Irwan luar biasa. Ini yang memborak-parik lini pertahanan nih. Bergerak mundur ke belakang. Kalau di Persib ini Haryono nih. Bergerak. Fabric. Cukup cerdik. Lepas kembali Doni Haryono tidak ada. Olah. Ingat luar biasa si bocah mangfrang. Satu poin kembali kita lihat apa terjadi. Dengan poin kembali bergeser. 24-14. Lepas. Zina di tangan lawan. Coba. Yeay. Samsul Koharan namanya. Bergerak kembali kita lihat apa terjadi dengan gaya rambut ujung mak maksimal. Brother Irwan sedikit sentuhan kembali coba resip sang lawan. Cey, jaket. Sedikit lihat apa terjadi. Doni. Kita lihat geser. Semi back Samsul Kohar dari belakang kembali luar biasa pemain legendaris berbagai kota. Aceh, Lampung, Kalimantan, Afrika juga pernah main. 16-20, yes, kon. Konsentrasi namanya kembali kita lihat, Jenny Haryono. Sedikit sentuhan kita lihat apa terjadi. Mohon maaf, ini mobil. E1495 VX. Yang kedua, E1684 VA. Z1350 VK. Pindahkan wayangnya. Ya, kembali kita lihat pandang mata ke lapangan. Nampaknya ditarik mundur keluar sebagai yang mengatur ritme dan masuk. Setter andalan dari MWL, Iwan. Lama tak jumpa Wan. Ih, masih ada lirikan manja di pada sudah Iwan. Luar biasa kembali lama tak jumpa namun kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. 23-16, bagaimana MWL? Bos Adeng, anak asuh Anda kembali tercecer. Sikat John. Pukulan meroket dari pada sudah Mahmud. Luar biasa namanya kembali. Angkat tangan Anda Mahmud. Kita lihat dengan jeli. Satu kembali jari-jarinya mengenai iya lele. Yeay. Idola kaum hawa Doni Haryono namanya. 24-17 kembali mencoba merasuk. 1-2-3. Apa yang terjadi? Kilin. Yes. Oleh KM Jaya. Dan pecah poin tadi sudah dapat kelihatan. 1-0 Eki Ramdhani. Lepas, satu di sini cukup baik Jason. Jason kali ini menghasilkan poin lewat seorang Irwan namanya satu sama Jason kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata Jason. Satu jumping serve dapat kesempatan Rama. Angkat di Rama. Satu penyelamatan Randy sama bilangan Irwan. Samsul Kohar namanya kali ini mulai beraksi di lapangan. Sehingga poin kembali MWL bergeser rigori dan pelem. 23-19. Lepas kembali cocor. Satu pendasi bagaimana apa yang terjadi? Batagora Bandut. Alah. Sedikit-sedikit saja 20-23. Rupanya kembali sudah mulai gacor di pertandingan hari ini. 20-23 bergerak mundur ke belakang. Sakit Jaya. Lepas. Dengan pendasi baru ke belakang. Randy, bagaimana bos? 24-20. Cik Wan, 24-20. Satu di muka mencari kemenangan. Brother Irwan, sedikit sentuhan. Samsul! Kim Poy, 25-20. Perhatikan, Kwan barusan mana? E149PX dan mana tadi? Z1332E dan W. Acungkan saja kuncinya bro. Mungkin ini dari rekan-rekan Bang Oboy Cikicing. Betul. Baik. Ya, kembali kita lihat pandang mata ke lapangan. Nampaknya poin menjadi 1-0.
lepas berbahaya. Kita KM Jaya, kembali kita lihat. Telit! Lagi-lagi Febri digajal yang memborak-barikan daripada lini pertahanan. Nah, KM Jaya sebagai pemain yang diperuntungkan di ajal perporian Indonesia. Baik konsentrasi. Bagaimana Bos Adeng bersama Direktur ataupun Aperi Mutiara Wanalestari. Poin 1-2 1-2. Lepas Doni Haryono angkat tinggi setal. Pukulan meroket daripada nomor kelima. Siapa di sana kembali luar biasa tapi yang pasan tajam. Satu poin kembali bertambah menjadi 3-1. Perbaya kembali nomor punggal lakukan kembali deras. Masih ke belakang dorong Jason. Satu Samsul Kohar. Lepas jinak-jinak berpati semakin jinak semakin macam Doni. Lagi-lagi imbang. Samsul Kohar dorong bola ke depan masih Doni Haryono. Pasan kembali kita lihat apa yang terjadi. Harus bekerja keras ataupun berjibaku di bawah satu tekanan-tekanan bocah daripada KM. Kita lihat apa yang terjadi lepas Gecong. Sedikit sentuhan kita lihat apa yang terjadi out. 5-1 tim out. Ya. Ya. Mana? Nomor-nomor persembahan dari Karya Baca Kawali. Hey. 9-7-8 0-4-8-0 0-1-1-2 Ready. 9-7-8 0-4-8-0 Payah tuh di jurus ibu. 0-1-1-2 Baik, setelah kembali kita lihat pada mata kelapangan nampaknya poin kembali bergeser menjadi 6-2 1-2-3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan saat di mana satu tekanan-tekanan daripada KM Jaya kembali mencoba menemukan lawan seluruh Febri angkat hijau. Jason Doni Haryono. Doni Haryono 1 poin 7-2 Baik, kita kembali lagi ke lapangan lewat satu serangan dari seorang Samsul Kohar. Kembali menggeser poin kali ini 3-7 Tertinggal 4 poin sementara nampaknya kali ini MWL lewat satu percobaan dari Samsul Kohar. Satu penyelamatan ramah angkat tinggi. Doni Haryono masih dapat diselamatkan dengan baik. Doni 1-2 percobaan dari seorang Doni Haryono kembali menggeser poin untuk KM Jaya 8-3 8-3 kembali nomor punggung 5 dengan 1 ancaman cukup nyata KM Jaya. Timbang-timbang jumping siapa kukal sudah ada ready tambah milang angkat Jason siapa 7 Febri kembali menghasilkan 1 poin dari MWL. 4-8 kembali serang ready tambah milang bergerak ke belakang dan 1 ancaman cukup nyata ready lepas sudah angkat tinggi siapa lagi 7 keluar lapangan. Satu sebaik dari Doni Haryono kali ini kembali menghasilkan 1 poin 5-8 1 poin demi 1 poin MWL kali ini. Ada satu penyelamatan ramah angkat tinggi sebab 7 Doni di bendung tapi sayang nampaknya satu bendungan dari serang Mahfud keluar lapangan. 3 poin kembali KM Jaya bertambah 9-5 9-5 kembali KM Jaya bergerak ke belakang timbang-timbang lepas sudah ada siapa di sana angkat jasa tinggi. Yeay! Satu penyelamatan kembali seorang Doni Haryono angkat tinggi kembali ada Ibang angkat Jason. Febri kembali memporak-porandakan jantung pertahanan lawan kembali MWL bergeser menang 9 kali ini. Mahfud kembali bergerak dengan satu ancaman cukup cetak Mahfud lepas sudah ada Doni Haryono angkat Eki Ramdhani. Wah! Kembali Cina kecang seorang Mahfud angkat Jason siapa ini 7 Febri kembali menghasilkan poin 7-9 kali ini MWL 2 poin dibuka untuk menyamakan kedudukan lewat seorang Mahfud
bergerak lepas. Satu riset cukup baik, Eki Ramdhani. Rama kembali menggeser satu poin untuk KM Jaya. 10-7 kali ini KM Jaya lewat nomor punggung 3. Nampaknya Anto, satu ancaman serang Anto. Randy apabila satu riset cukup baik. Woi, Febri kembali menghasilkan satu poin untuk MBL menjadi 8-10. 8-10 nampaknya seorang Jason, satu center dari MBL, kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata dalam tertinggal 2 poin sementara di set yang keempat. MBL Jason, satu penyelamatan cukup baik Rama angkat. Doni, Doni Haryono kembali menggeser poin 11-8. Hari ini satu center untuk KM Jaya, seorang Eki Ramdhani bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Eki Ramdhani kembali, Febri angkat tinggi sampai 7. Wulu Samsul Kohar kembali menggeser satu poin 9-11. Febri kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman jumping shot Febri, sayang keluar lapangan, tidak memanfaatkan satu peluang. Nampaknya seorang Febri memberikan satu poin gratis saja untuk KM Jaya lewat seorang Rama. Ada imbang, sayang kali ini satu riset imbang nampaknya jatuh di pertahanan sendiri sehingga poin kembali bergeser 13-9. 13-9 nampaknya unggul 4 poin. Rama kembali bergerak ke belakang, satu penyelamatan cukup baik angkat tinggi. Woi, 1-2, yes, yes, yes. Satu sentekan berbahaya dari seorang Doni Haryono kembali menggeser satu poin 14-9. Yops, di laga set penentu. Bagaimana sebagai tuan rumah Mutiara Wana Lestari Anda tercecer dengan poin 9. Baik, kembali kita alihkan mata ke lapangan. Nomor 9 kali coy. Sedikit sentuhan daripada tidak goyang di pen atau res. Randy Tamamina. 10-14. Kembali bergerak mundur ke belakang Brother Irwan. Contoh sebagai pemain yang digadang-gadangkan MWL. Lepas ke belakang coba pendasi. Cuy. Nomor punggung 2. Masalah ramai nampaknya dari belakang. Kembali kita lihat nomor jumper dengan saat diwaras satu tekanan kuasa daripada walau pelita. Kembali kita lihat cukup tenang. Yes, Randy. Oke, lagi Randy Tomilang di kancah lewat dua tangan berada di jaring. Pergerakan Anda sudah mulai terlihat oleh lawan Randy. 16-10 nampaknya. Kembali kita lihat kon. Konsentrasi. Berjibaku satu tekanan daripada pemain timnas Indonesia Samsul Kohar nomor punggung 3. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi. Samsul cukup tenang. Tony Haryono dengan gaya antara yang berbahaya atau tumpuk jeduk. Lewat kembali mengendalikan tangan di atas angkasa. Diperlihatkan tangan Tony Haryono seperti ada kedua matanya. Dan beliuk-beliuk kembali kita lihat apa yang terjadi. Kedua tiga kembali kita lihat perhatikan saat di masa satu tekan.